Ya, Lanjutan Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jambi melimpahkan bekas dan tersangkut tahap 2 kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak yang menjerat mantan Kepala BPPRD Kota Jambi Subhi ke Kejaksa Penuntut Umum. Dengan masuknya tahap 2 iko, JPU akan menyiapkan rencana dakwaan untuk segera disidangkan. Rabu siang, penyidik pidana khusus Kejari Jambi melimpahkan bekas perkara Subhi tersangkut kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak di BPPRD Kota Jambi. Kepala Kejari Jambi Fajar Rudi mengatakan pelimpahan iko dilakukan kerana bekas perkara dinyatakan P21 atau lengkap, baik formil maupun materi. Hingga pelimpahan iko, total kerugian yang dapat dihitung hingga mencapai 1,2 miliar. Sama dari keterangan sebelumnya atau tidak ada penambahan nilai kerugian. Sehingga dengan demikian, ditindaklanjuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti sebagaimana rekan-rekan tadi saksikan. Sementara itu, Ketua Tim Penyidik Gempa Awal John menambahkan dari pengakuan tersangka, Subhi sudah mengembalikan duit senilai 500 juta dan sertifikat tanah seluas 30 tumbuk kepada saksi. Namun hingga saat ini yang dapat disita penyidik baru senilai 302 juta rupiah. Tersangka mengembalikan uang kepada para saksi sekitar 500 juta plus dengan jaminan sertifikat tanah. Dan ketika uang ini sudah sampai di saksi, kemudian kami melakukan penyitaan dari masing-masing saksi. Nah, kami hanya melakukan penyitaan baru dari 8 saksi dengan nilai nominal 302 juta sekian. Dimas Anjaya, Cek TV, ngabar.